Selain kesehatan, ilmu adalah harta yang paling berharga. Pernyataan itu juga diyakini oleh bintang sinetron Donita. Ia sadar bahwa karirnya dalam jagat hiburan bakal tergerus oleh para pendatang baru. Di samping itu, pesan dari ayahnya menjadi dorongan terkuat bagi Donita untuk kembali ke bangku kuliah. Jadi itu kan janji aku sama almarhum bapak gitu. Bapak bilang, oke, nggak apa-apa, kamu nggak mau kuliah sekarang. Tapi kalau masih kuliah itu kan, kalau janji kan utang dan berat banget gitu. Dan kemarin mama udah kayak nagi-nagi, kapan nih kamu mau kuliah? Umurnya udah segini loh, kamu masih selesai kuliah kapan? Bla 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 gitu. Mama udah bawel banget gitu. Pertama itu, yang kedua, kita memang butuh ilmu pengetahuan gitu. Mungkin kita bisa mencari ilmu pengetahuan itu nggak cuma dari bangku kuliah gitu, mungkin dari pengalaman atau dari baca buku. Tapi kalau misalnya kita mengambil satu kayak misalkan aku ngambil ilmu komunikasi, kalau aku tujuannya karena pertama aku ada di lingkungan itu, beberapa prakteknya udah pernah aku alamin. Aku cuma tinggal nyerap dan aku tinggal mengerjakan teorinya aja gitu. Aku ngejalanin teorinya aja gitu. Kenapa aku ngambilnya ilmu komunikasi? Karena berhubungan sama pekerjaan aku. Kembali menginjakkan kaki di kampus tidak dilalui dengan mudah oleh Donita. Bukan hanya soal mata kuliah yang harus ia ulang lagi, namun perbedaan usia dengan teman-teman sekelasnya menjadi hambatan lain yang harus segera ia atasi. Ya, waktu pertama kali aku masuk ke sana, jadi mereka tuh kayak nggak ada ospek di kampus aku tuh, nggak ada ospek. Tapi kayak perkenalan itu namanya ada satu hari perkenalan dan aku tuh nggak datang gara-gara aku syuting gitu. Aku baru datang begitu mereka udah pulang. Terus aku juga datang, mereka pakai baju yang benar-benar emang siap gitu. Aku datang pakai baju syuting, terus aku bilang, maaf saya telat, bla 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 gitu kan. Itu nggak enak banget sih, itu nggak enak banget. Terus otomatis mau nggak mau aku juga kurang kenal orang-orang. Orang udah pada punya kenalan gitu, orang-orang udah pada kenal teman-temannya, aku doang yang belum gitu. Terus belum lagi di mana umur kami beda sekitar 5 tahun gitu kan. Sampai akhirnya kalau kayak awal-awal ngobrol nih, kayak misalkan besok lo kemana, kita mau kesini nih, terus dia cuman bilang besok gue kerja nih gitu-gitu. Sampai beberapa temen gue tuh yang bilang, ya Allah susah ya hidup ini, apa sih susah ya temenan sama oma-oma. Oh my god. Jadi awal-awal aku masuk kuliah itu aku lagi syuting stripping sama aku lagi ngerjain film. Jadi memang aku gak punya teman, emang sih gak punya waktu buat sama teman-teman gitu. Cuman lama-kelamaan ya entah itu mereka yang ngikutin aku atau aku yang ngikutin mereka, ya alhamdulillah sih sekarang nyambung-nyambung aja. Aku menjaga.